Capil, jumpa lagi dengan saya Intan. Saat ini saya sedang bersama dengan bapak-bapak kepolisian dari Polrestabes Surabaya, yaitu Bapak Kabak SDM, Bapak Edi Santoso, dan juga Bapak Eko Dharma. Langsung kita tanya aja yuk bagaimana tanggapan beliau-beliau ini. Selamat pagi Bapak Edi. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Intan. Izin Bapak, boleh tanya bagaimana tanggapan Bapak terkait layanan aktivasi IKD kami di sini? Ya, terima kasih banyak. Kami merasa bangga, salut, dan merasa amat sangat terbantu di mana ada pelayanan yang sungguh luar biasa dari Dukcapil Surabaya melaksanakan kegiatan pelayanan jemput bola. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, perlu mendapatkan apresiasi, dan kami merasa sangat terbantu di mana seluruh anggota Polrestabes Surabaya sejumlah 2.246 itu merasa sangat terbantu dengan adanya kehadiran dari Dukcapil. Ini suatu program yang ditunggu-tunggu, pelayanan yang sungguh luar biasa. Sekali lagi kami merasa bangga dan terima kasih atas atensi perhatian dari Dukcapil untuk hadir di Polrestabes Surabaya. Bukan kami yang kesana, namun Dukcapil yang hadir di Polrestabes Surabaya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak. Lalu dari Bapak Eko, apa ada yang mau ditambahkan? Baik, untuk dalam hal penginstalan alhamdulillah tidak butuh waktu lama. Ya, alhamdulillah setelah di Pestor ya punya telah bisa ternyata tidak sampai waktu, tidak sampai 5 menit. Tidak sampai 5 menit. Ya, tidak sampai 5 menit sudah bisa hasil di registrasi. Alhamdulillah sama. Prosesnya cepat ya Pak ya. Cepat. Jadi sudah berhasil aktivasi semua ya Pak ya. Iya, betul, dan tidak memakan waktu cukup lama sehingga kegiatan juga tidak terganggu. Baik, lalu apakah ada pesan nih bagi Dukcapil Surabaya atau warga Surabaya untuk melakukan aktivasi IKD? Ya. Terima kasih khususnya anggota Polrestabes Surabaya dan seluruh keluarga dipersilahkan, karena aktivasi kegiatan KTP ini secara digital ini selain tidak memakan waktu cukup lama, kegiatan bisa dilaksanakan di lokasi pelayanan masyarakat yang lain. Suatu contoh di mall, di Pakuwon juga ada, hadir juga di Polrestabes Surabaya, ke depan juga dilaksanakan di Polres Tanjung Perak, demikian juga warga masyarakat. Dipersilakan, karena ini juga amat sangat membantu di mana kegiatan kita yang seringkali keluar kota, kita tidak perlu membawa KTP aslinya, cukup dengan membawa HP, semua permasalahan bisa selesai. Sekali lagi, terima kasih dari Dukcapil. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Amin, semoga sukses selalu. Baik Sobat Dukcapil, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.